Oh, ini dia Museum Negeri Kuala Terengganu. Cantik, besar. Tengok. Ini untuk orang-orang Indonesia, rakan-rakan saya di Indonesia sana, kalau nak datang ke Malaysia, silalah berkunjung ke Kuala Terengganu ni. Tengok Museum Kuala Terengganu, besar, betul-betul besar. Ini kebetulan pula cuti sekolah. Okey, ini untuk bahagian kenderaan. Islam Habari. Tengok ni kereta-kereta lama. Kereta-kereta mewah zaman dulu. Kereta Proton Saga pertama ni dikeluarkan tahun 1985 menggunakan enjin Orion. Nombor pendaftaran Proton 170. Kereta pertama. Ni Toyota Land Cruiser. 4 cuan 4 roda TF7858. Ini merupakan pacuan 4 roda yang pertama dimiliki oleh Museum Negeri Terengganu sejak penubuhan dia tahun 1979. Ini kereta perisai BAD6539. Ini BB8725. Kereta perisai yang digunakan oleh polis diraja Malaysia. Ini adalah bot. Ini merupakan kenderaan-kenderaan lama yang disimpan atau diletakkan di Museum Negeri Terengganu. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana yang sedang menonton, yang berhasrat untuk ke Kuala Terengganu, jangan lupa singgah di sini. Ya. Ini kereta Menteri Besar Terengganu. Kereta Menteri Besar Terengganu. Jenis Mercedes Benz 450 SEL TM12 berwarna hitam. Ini merupakan kenderaan Menteri Besar yang ke-10, iaitu Tan Sri Wan Mokhtar Ahmad. Ianya dihadiahkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu kepada pihak muzium pada tahun 2000. Ini adalah kereta yang digunakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu. Dari jenis Cadillac. Ada 3 pintu. 1, 2, 3, 3 pintu. Kereta ni dari jenis Cadillac Limousine berwarna kuning emas. Digunakan secara rasmi semasa pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah pada tahun 1979 hingga 1998. Okey, ni bangunan Museum Negeri Terengganu. Oh, besar. Dan sering bina pun berbentuk rumah Melayu dulu. Bentuk rumah Melayu dulu. Ini keluasan ni, kalau pergi sebelah sana lagi banyak bagi luas. Okey, sekarang ni saya nak pergi tengok belah dalam pula. Nak tengok apa khazanah-khazanah yang tersimpan di dalam Museum Negeri ni.
Okey, ni jom kita nak pergi tengok bahagian atas. Ni ada, inilah dia laluan masuk ke dalam muzium tu eh. Kita kena menaiki tangga tu. Tangga tu tinggi juga. Menaiki tangga. Ini di kolam, kolam yang ikan. Ikan orang bagi makan ikan. Dia guna konsep seni bina rumah Melayu dulu ni. Sekarang ni nak pergi naik tangga, naik tangga tu nak masuk. Tu dia punya pintu masuk tu yang ujung, yang atas sekali tu ada pintu masuk. Memang besar. Alright, ini merupakan inilah dia laluan masuk dia. Kita kena naik sini. Boleh tahan juga tapi kita view daripada sini memang cantik. Tengok memang tersegar macam rumah gergasi rasa. Rasa macam seperti rumah gergasi ya. Jadi yang kat luar yang nak datang sini ke Muzium Negeri Terengganu, kalau datang berkunjung boleh singgah sini. Dari sini sini tengok kolam tu. Ada ikan eh, banyak ikan. Hari ni pun nampak orang ramai jugalah berkunjung. Okey, jom kita naik atas. Tengok. Nanti saya akan naik atas sikit lagi. Oh, penat juga. Dah rasa macam rumah gergasi pula kat sini. Ini pada atas. Pada atas. Belum atas lagi. Atas lagi kena naik lagi. Macam mana lah dia bina. Lagi atas. Oh, penat. Ini dia punya pintu masuk. Pintu masuk dia. Okey, sekarang ni kita tiket dia. Okey. Okey, tiket dewasa RM5, kanak-kanak RM2. Kita tiket. Jom kita masuk dalam. Okey, ni ni kita nak tengok dalam dia. Kita masuk sini ya. Ni suasana dalam muzium. Suasana dalam muzium. Ni ni keris undang ni. Dia keris undang, lepas tu dia ada buyun tanah sini. Okey. Ni tu alat sukatan dulu, alat sukatan tembaga ni. Ini dia lakaran model untuk cadangan sistem integrasi tangga elektrik berkuasa solar yang di Gua Bewah di Tasik Kenyir, Hulu Terengganu. Dia direka bentuk oleh Nuri Saga Tenaga Suria. Boleh tengok syarikat ini dia punya reka bentuk dia macam mana. Okey. Alright. Ini malah bising apa buat recording. Ni stereka arang. Dulunya stereka zaman dulu dia tak ada elektrik, dia bubuh arang je dalam. Ini bekas nasi tembaga. Ini yang ada disimpan di Muzium Negeri. Okey, siapa-siapa yang belum kenal mesin jahit lama. Ini mesin jahit lama. Mesin jahit lama. Mesin jahit ni model Singa F305787. Ini mesin jahit tangan. Brand Simanco.
ni tak tahu tahun bila punya ni. Ni mesin taik dulu ni. Orang sekarang ni tak jumpa dah mesin-mesin taik ni. Ni ukiran kayu. Oh, ni dibuat daripada kayu, figura manusia. Alat buat gambir, hantar sarang, putu kuah. Putu kuah. Ni nak ni nak buat kuih putu, putu ah, putu kacang, putu kuah. Ni Al-Quran tulisan tangan juga mana hak disimpan dalam muzium negeri Terengganu. Oh, hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah tulisan tangan. Ni Al-Quran tulisan tangan. Ini dia punya ruang lega dalam muzium ni, ruang yang menempatkan beberapa pameran di pintu masuk ni. Jadi untuk pameran-pameran seterusnya, jom kita tengok di kawasan galeri tekstil ni, iaitu dia mempamerkan beberapa tekstil-tekstil hasil kerja tangan masyarakat Terengganu. Okey, ya. Ini satu lukisan bot. Ini adalah pakaian persandingan untuk majlis untuk perkahwinan masyarakat Melayu. Oh, tengok. Dia buat buaian. Cantik gila lukisan ni. Tengok. Buaian tu. Dia guna color apa ni? Taip. Ini macam mana tekstil itu dibuat. Dia ada sejarah penghasilan tekstil itu daripada macam mana penghasilan fabric itu daripada bulu sutra, daripada bulu sutra, daripada kapas, kapas, kemudian daripada serat nanas, kemudian dia akan jadi bahan mentah dan jadi kain. Ini proses-proses dia. Ini bagus kan kalau kita nak bawa anak-anak datang sini untuk dia perlihat sendiri bagaimana proses-proses penghasilan dulu. Sekarang ni mungkin dah moden. Sekarang ni mungkin dah gunakan teknologi-teknologi moden. Tapi dulu punya style macam ni. Ini antara warna-warna ya. Warna dia lah yang digunakan. Ini Rahat, nama dia Rahat. Untuk pintal, untuk pintal, untuk buat kain lah. Ini warna-warna dia. Dulu warna dia ambil daripada sumber alam, daripada warna alam. Contohnya kata biji sumber tu, dia ambil jadi tu warna. Tu buah pelang mangga daripada senduduk. Tu daripada daun sirih, ciku, sepam. Semua daripada hasil warna-warna alam. Teknologi dulu memang hebat juga. Ini dia kain sutra ni, dia buat daripada kulit buah jering muda. Motif empat segi. Itu motif ke? Atau motif tu motif empat segi. Okey. Ini daripada cekung manis. Okey, jom kita tengok lagi. Apa lagi yang menarik? Okey. Ni ini kita bagi tahu secara santai-santai saja. Ini kain pelangi. Mana yang tak kesempatan untuk datang muzium Kuala Terengganu, boleh tengok video saya ni. Tapi yang nak naik tengok secara mata kasar, secara real, secara nyata, boleh datang ke Muzium Negeri di Kuala Terengganu tu. Tiket untuk dewasa RM5, untuk kanak-kanak RM2 saja. Dibawa family, cuti-cuti sekolah. Ni sejarah perkembangan kain batik Batik Terengganu. Batik Terengganu ni batik, dia ada kepala kain, dia ada gunung, dia apa. Abang, tak tentu. Ni semua untuk tekstil. Ni beberapa jenis kain batik. Dia ada kain sarung batik. Semua kebanyakan motif flora. Sebenarnya kain batik ni ada beberapa pembahagian ni.
Dia ada bandang kain, dia ada kepala kain, ada tepi kain, ya. Boleh rujuk dalam buku pendidikan seni. Ini video ni kita tak ada pakai stand apa, pakai tangan. Jadi gambar agak goyang, tak apa. Ini pun kita saja nak kongsi secara santai-santai. Jom kita naik atas pula tengok apa benda yang ada atas. Kita tengok apa benda yang ada atas. Jom. Tu bunyi macam gong lah. Okey. Dekat atas ni ada senjata-senjata tradisional, terutamanya keris. Jom kita mula di bahagian muzik tradisional. Okey, ini adalah bentuk permainan wayang kulit. Dia ada wayang kulit tu. Wayang kulit ni dia buat daripada belulang lembu lah. Kemudian dia letakkan lampu, lepas tu dia ada layar putih. Untuk dalang akan duduk di sini. Ini sebenarnya batang pisang. Ini batang pisang ni asal ni. Jadi belulang ni akan cucuk di batang pisang. Yang nampak itu kayu tu. Kayu untuk mengeluarkan efek bunyi. Nampak tu. Ini alat-alat gong dan sebagainya. Jadi Tok Dalang akan duduk di sini, akan memainkan watak wayang kulit. Ini contoh gambar dulu, orang dulu yang bermain wayang kulit. Dia dalam suatu bangsa. Ini sebenarnya bangsa, replika bangsa, keadaan bangsa sebenar dalam acara ataupun dalam persembahan wayang kulit. Okey, ni alat muzik yang digunakan dalam wayang kulit. Ada serunai, gendang anak, kesi, gendang ibu, geduk, canang. Ini adalah watak-watak. Dalam filem ada watak, drama ada watak. Jadi wayang kulit ada watak. Ini Maharaja Rawana, Sri Rama, Siti Dewi, Laksmana. Kebanyakannya ambil daripada epik Hindu. Epik Hindu, sejarah-sejarah dalam epik Hindu. Siapa nak kenal, ini dia rebab. Ini yang dimainkan oleh penglipu lara dulu. Dia nak bercerita ke apa, dia guna ni rebab. Dia main muzik kemudian dia bercerita. Okey, dalam kisah Mahsuri pun ada diceritakan bagaimana seorang penglipu lara yang selalu bercerita. Ini gendang anak, gendang ibu. Ini gendang ibu lain. Gendang anak macam ni. Saya pun jarang tengok gendang ibu. Selalunya digunakan dalam persembahan silat. Ini sarung lemong, sarung barun. Ini gendang. Gambang. Ini boleh menghasilkan nok. Okey. Oh ya ke? Siapa masih ingat tu? Ingat permainan kanak-kanak tu yang ganti tos tu. Dulu ingat lah. Kata budak boleh buat ikat dengan getah. Kalau masih ingat, sekarang ni orang dah beli tos dah kat kedai. Kalau zaman dulu digunakan kain batik. Tu kain batik tu.
Nak masuk ya? Sejak ya masuk ya. Ah, sini kena tangga kasut. Ah, ni dia. Ini panggil anakan. Ini sebenarnya permainan kanak-kanak lah. Kalau sekarang kita beli patung-patung. Ini. Dia buat dengan kain sarung ni. Kain batik. Lipat-lipat ya. Jadi seolah-olah macam baby lah. Ya, untuk budak-budak main ni. Ah, ni batu. Oh, ni main selambut. Ah, ni main ring. Ah, ni zaman sekarang budak-budak dah tak main dah. Budak-budak dah tak main. Budak main PUBG. Mobile Legend. Dulu zaman-zaman saya dulu main benda ni. Ambil ni letak tolak. Ini main ni tapi ni berbeza sikit. Kalau di Kelantan dia tak ada ni. Yang ini dia tak ada. Dia cuma ada yang ini. 1, 2, 3. Kalau kita panggil dia main dekcok. Nah, kalau belah luar main tenteng. Orang Kelantan panggil dekcok. Sikit. Ha, jadi kita main. Ha, 1, 2. Ha, tapi tak lipat nanti roboh. Jadi ni duduk dua macam ni. Kemudian jalan lagi. Kalau kat sini panggil main tenteng. Itu adalah watak dalam wayang kulit. Ini main congkak. Okey. Jom kita tengok pula. Okey, ini adalah wayang kulit. Mana penonton yang duduk di sini, dia akan tengok. Itulah bentuk wayang kulit yang terhasil melalui skrin ni. Okey. Okey, jom. Habis tempat ni kita pergi tengok pula apa pameran ataupun di bahagian senjata tradisional Melayu, iaitu keris. Ini video gegar-gegar tak apa. Ini ni. Okey. Kalau nak kenal keris ah, yang ni keris ni. Yang ni dipanggil keris lok 15. Kenapa? Kerana dia ada 15 lok. LOK lok tu dia punya lengkok-lengkok pada keris tu lok. Jadi terus ni. Okey, yang ni, ini dia cucuk sanggul. Ini main senjata ni cucuk sanggul. Cucuk sanggul ni dia letak pada sanggul. Rupanya kalau tengok cerita Hang Tuah ni, cucuk sanggul ni dia ada fungsi dia. Satu fungsi dia jadi senjata bagi orang perempuan. Satu fungsi lagi dia untuk perhiasan, untuk cucuk pada sanggul, untuk melekatkan rambut. Yang nampak macam buat kuih tu buku lima. Buku lima ni jenis genggaman daripada logam lah. Dia buat daripada logam. Kemudian sebenarnya buku lima ni dijumpai di beberapa tempat di Semenanjung lah. Sekarang ni memang tidak boleh lah, tidak digunakan dari segi peraturan untuk dibawa. Nombor tiga. Nombor empat tu anak udang lah. Juga merupakan senjata. Nombor lima tu, ini kalau tengok dalam filem Piramli 6 Jahannam. Nombor lima tu. Tu nama dia Tek Pi. Dalam 6 Jahannam tu, yang filem Piramli tu. Dia guna ni. Ada satu babak. Tu kapak kecil. Kapak kecil. Juga dia panggil kapak terbang. Tepi ni dia kena genggam mulu ni. Tu nombor 7 tu trisula. Nombor 8 tu lawi ayam. Lawi ayam juga digunakan secara popular lah di kalangan masyarakat Melayu dulu. Dia letak dalam letak di pinggang. Jadi kalau nak berlawan dia ambil lawi ayam lah untuk berlawan. Nanti hantar senjata-senjata memang bahaya dulu. Banyak lah. Saya nak baca satu-satu banyak. Ini bentuk-bentuk hulu keris. Ini adalah keris.
keris ni memang merupakan senjata tradisional orang Melayu dan cukup terkenal di Nusantara. Sehingga digambar keris itu juga mempunyai kuasa-kuasa tertentu, keramat-keramat tertentu. Ada keris boleh berdiri. Ini beberapa gambar proses pembuatan keris. Pembuatan keris. Keris ni kalau nak tengok pembuatan ni boleh pergi ke Bukit Candan di Kuala Kangsar. Masih lagi ada sekarang ni. Buat keris di sana, di Bukit Candan. Ni ulu. Sebenarnya ulu keris ni dia ada, setiap ulu tu dia ada maksud, dia ada pengaruh budaya tersendiri. Ada keris Jawa, ulu dia macam ni, keris. Okey, contoh dia nombor satu. Itu keris kecil. Kita kata ulu keris nombor lima. Ini yang atas tu, yang atas tu nombor lima tu dia ulu anak ayam telik. Nama pelik-pelik eh. Nak baca. Okey. Ini nak cuci keris. Keris ni dia kena, kalau ikut dulu, dia kena perasap keris setiap malam Jumaat. Kena sapu dengan limau nipis supaya besi dia tu selalu wangi hidup kan. Selalu wangi ni. Tengok contoh macam mana dia bersihkan keris. Dulu upacara keris ni dibuat setiap malam Jumaat nak naikkan keramat dia. Tapi sekarang ni kita tak tahulah ada lagi tak amalan-amalan begini ya. Ni cara pemakaian keris. Nombor satu, keris Lok 21. Ni usahanya sultan-sultan lah yang akan pakai ni. Sekarang ni keris yang dibenarkan untuk orang kahwin je. Boleh pakai keris, tapi jangan nak pakai keris pergi jalan-jalan sahaja kan, tak boleh. Salah dari segi peraturan di Malaysia. Ni okey, tengok kan, nombor satu tu dia cantik tu, itu keris pukal. Itu keris pukal. Nombor dua keris pukal juga. Okey, ini adalah anyaman. Dulu masyarakat Melayu dulu dia duduk kampung-kampung. Jadi hasil aktiviti dia menganyam lah. Dia masuk ke painting. Lukisan ni tidak begitu popular lagi. Kebanyakan popular ialah anyaman kerana ianya lebih daripada dia buat untuk digunakan secara untuk guna sendiri lah. Untuk guna sendiri. Ini antara anyaman-anyaman dihasilkan ya. Kita ambil contoh anyaman baku pemban nombor satu. Itu baku pemban. Baku pemban. Ni guna dia untuk kita simpan pakaian je, baku pemban ni. Tu gayung buluh. Nombor 2, gayung buluh. Mana nombor 2? Gayung buluh. Sejak ni dia, gayung buluh. Dulu orang dulu dia letak tempayan di kat sebelum naik rumah tu, dia akan letak tempat tempayan untuk simpan air. Jadi gayung inilah kita pakai untuk basuh kaki ya. Gayung buluh. Yang ni kalau rumah yang tepi-tepi sungai tu untuk bawa air. Kita panggil dia tukik. Tukik macam air ke, nak simpan tuak, simpan ni lah kelapa ke. Okay. Jom kita tengok. Ini dia. Tudung saji gergasi. Ini adalah pelbagai bentuk tudung saji. Tudung saji ni dia mempengaruhi kehidupan setempat, pembentukan budaya, amalan satu-satu. Dia juga boleh jadikan sebagai motif dalam satu-satu tarian Melayu. Tengok tarian tudung saji. Selain daripada untuk tutup makanan, apa bentuk tudung saji? Kelarai. Ni kelarai pucuk jala, kelarai beras patah. Dia kebanyakan motif-motif ini diambil daripada motif-motif flora. Contoh pucuk rebung ke. Ini merupakan
akan proses kita nak buat tudung saji. Proses buat tudung saji. Bagi pengkaji-pengkaji craft tradisional boleh datang ke sini untuk membuat rujukan dari segi nak melihat dan sebagainya. Tapi kalau kata nak lebih lanjut, boleh pergi ke tempat-tempat pembuatan craft tu sendiri di Kuala Terengganu. Banyak contohnya tempat pembuatan tembaga, masih lagi ada sekarang. Kalau pembuatan keris, boleh pergi di Kuala Kangsar. Ini pembuatan dapur melebur, itu untuk pembuatan tembaga. Macam mana proses daripada penghasilan mol, kemudian dimasukkan jadi acuan, daripada acuan tu dimasukkan tembaga ke dalam acuan, sehinggalah terhasilnya tu dapur-dapur tembaga. Ini masih ada lagi, masih ada lagi ya tempat pembuatan tenaga secara tradisional yang berada di Kuala Terengganu itu, yang berhampiran dengan, saya berlupa hotel tu, tak ingatlah nama hotel yang kalau hotel tu kita nampak. Ni dekat kawasan Batu Buruk ada satu, boleh tengok. Okey, jom. Ukiran, ini bahagian ukiran. Tengok ukiran macam mana orang Melayu kita hebat dalam seni melukis. Halus dengan bentuk silat-silat dia, tengok. Silat-silat dia cantik, iaitu motif bunga. Ini bukan senang. Ini bukan senang, ini bukan kerja yang mudah. Kerja yang mudah ni. Tengok. Sekarang kita tengok ukiran kayu pula. Ukiran kayu ini kehebatan pengukir-pengukir tempatan kita. Dan sekarang ni tak tahu siapa dia yang dapat mewarisi. Tengok kehalusan dengan silat-silatnya dan dengan motif flora dia. Motif flora ni. Ini hanya orang-orang yang betul-betul pakar dalam bidang ni yang boleh buat benda macam ni. Sebab dia memerlukan ketekunan. Nak mungkin tu perlukan ketekunan. Okey, jom kita masuk, kita tengok hasil dia. Okey. Right. Okey. Sini pula merupakan dipamerkan peralatan-peralatan diraja ataupun istiadat-istiadat kesultanan-istiadat diraja, sama ada istiadat dari segi istiadat bersiram, pertabalan raja-raja. Tengok ni, pertabalan raja-raja. Jom kita tengok, kalau nak baca boleh. Okey, tengok ni sistem. Ini istiadat bersiran dan pertabalan. Okey, ini raja-raja Melayu dulu, raja-raja yang masih lagi kekalkan adatnya untuk istiadat raja-raja Melayu. Kamera agak goyang sikit sebab kita tak ada. Ini adalah Sri Paduka Baginda daripada Tuan Agong dulu. Ini Sultan Terengganu atau Sultan Mizan Zainal Abidin. Ini semasa Baginda menjadi yang di Pertuan Agong dulu. Okey, jom kita tengok pula peralatan-peralatan diraja. Peralatan-peralatan yang digunakan. Ini butang baju emas yang digunakan oleh sultan. Keris, pending perak.
Okey. Ya, semua kena kuning eh. Ni keris. Keris dukun pendeta almarhum Sultan Zainal Abidin. Tiga. Oh. Alright. Okay. Jom kita tengok lagi. Belah sini. Ah ni pending-pending ni. Kadang-kadang ajar budak tingkatan 5 pending tak tahu kan. Sebab tidak ada pendedahan. Jadi kalau kena datang muzium tengok sendiri macam mana bentuk pending eh. Pending perak. Ah yang kalau macam orang perempuan panggil kepala tali pinggang lah ni kot. Bukan kot lah, memang kepala tali pinggang. Pending. Ini Zahirah ni kat kesukaan ni. So Sultan Nur Zahirah ni. Ni masa dia muda ni. Tulis nama dia Sultan Nur 14. Okay. Tuanku Sultan Ismail. Okay. Ini Sultan Sulaiman 920 hingga 1942, Sultan Terengganu yang ke-13. Dan sultan-sultan dan juga Omai Suri. Okey. Ni koleksi pakaian diraja. Ha, koleksi pakaian diraja. Ha. Diraja-raja pakai ni koleksi pakaian ni. Ni singgah sana. Ah, singgah sana. Bila orang naik. Ah, ni singgah sana. Ah, singgah sana. Ni tengok pakaian. Koleksi pakaian almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah ketika almarhum memegang jawatan yang di-Pertuan Agong Malaysia. Ah, ni koleksi pakaian dia. Ini baju kebaya songkit benang terkam hijau koleksi almarhumah Tengku Ampuan Mariam. Jubah almarhum Sultan Zainal Abidin. Tahu tak? Tahu tak? Okey. Okey, ini replika istana kecil di kawasan Kota Lama di Kuala Terengganu. Istana kecil dia. Okay, ini pula merupakan bekas bara. Bekas bara api. Kenapa? Sebab dia perbuat daripada tembaga putih. Jadi ini ni ia dibuat oleh Cik Mat bin Omar dan Cik Abdullah bin Haji Ali ni pada tahun 1940 lagi. Oh, dibuat dengan tembaga ni. Bekas bara ni buat dengan menggunakan teknik penghapusan lilin. Ia punya 4 bahagian. Ada 4 bahagian. Oh. Bara, nanti dia letak bara ni macam tempat kemenyan ke. Ini makam diraja Sultan Daud tahun 1831. Sultan Terengganu ke-6. Sultan Mansur. Politik Istana Besar Tengku Long. Okay. Jom lagi. Kita tengok. Ini semuanya berkaitan dengan sultan dan raja-raja di Terengganu. Okey, jom kita tengok singgah sana. Okey, ini dia perhiasan pingat-pingat. Order of the Queen Sheba Ethiopia. Ni pingat-pingat ni. Ini semua
bintang ni, bintang-bintang yang sultan, bintang-bintang sultan ni. Okey. Ini darjah kerabat Selangor. Oh, ni macam betul eh. Darjah kerabat Selangor. DK. Ha, ini bentuk dia. Sebenarnya dia ada bintang ni berbeza-beza. Kalau Pahang, ha, ni bentuk dia macam ni. Darjah kerabat Pahang. Ha, ni darjah utama Seri Mahkota Negara. Yang ini pula darjah kerabat yang mulia, darjah yang pertama bagi lelaki. Okey. Okey, tengok ini. Ini Seri Paduka Mahkota Terengganu. Okey. Jom tengok ini. Apa benda pula ni? Almarhum Sultan Mahmud Cendermata Persembahan. Ini cenderamata, cenderamata untuk sultan eh. Pinggan hiasan yang cantik, yang bersongkit. Hujan lawa jam. Sepasang jam bersepanjang hari pertabalan Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Jom. Ha, ini pinggan mangkuk ataupun set hidangan untuk santapan diraja. Untuk santapan diraja ini pinggan mangkuk dia. Cawan dia. Okey, ini mahkota. Rantai, rantai perak, kelongsong azimat, rantai emas, ada rantai emas. Cok-cok moho. Cok moho. Sekejap, sekejap, sekejap. Cok moho. Okay. Alright, jom. Habis. Okay, kita masuk sini sekejap. Woi, galeri petroleum. Ni adik tengok. Petrosain. Dia nak tengok lah. Oh, ni adalah seni bina. Melayu dihiasi kiraan-kiraan kiraan-kiraan. Saya pun di sini, saya pun juga ada di rumah bekas. Okey, jom kita pergi tengok dekat sana ada petroleum. Ni, ni kita pergi pada galeri petroleum. Okey, kita sambung kembali. Sekarang ni kita berada di petroleum galeri. Ha, ni kita tengok macam mana batu pasir, batu pasir bertumpuk minyak. Inilah benda-benda yang ada, yang kita jarang tengok dalam laut. Okey. Wui, ini galeri. Okey. Dek, okey. Oh. Kuiga buku cerita kata yang pertama ni. Personas. Oh, ni mata gerudi. Oh, dia besar eh. Mata gerudi. Kek kain minyak ni. Bagaimana petroleum terbentuk? Lapisan dia, lapisan bumi, tengok lapisan bumi. Haa, lapisan bumi. Air dalam
Okey, di dalam galeri petroleum ni, galeri petroleum ni banyak dia pamerkan bagaimana lapisan-lapisan bumi, bagaimana petroleum tu terhasil. Saya nak menguraikan ni kena panggil orang geografi. Memang tak faham. Ni dia punya replika dia kerak bumi kita macam mana. Batu hantar kongam, batu pasir, di mana dia pun mengkaji, tak tahulah. Untuk-untuk. Ini. Aushah. Okey. Ni off. Ni offshore. Offshore. Planta. Oh. Okey. Nah. Mama. Dekat gambar. Dah, adik. Oh, okey, daripada pandangan atas lah kita tengok dia. Bawah tu dia ada kolam. Oh, ni pada pandangan atas di Museum Negeri Kuala Terengganu tu. Bawah tu dia ada kolam. Kolam tu dia ada ikan. Jadi ikan tu boleh bagi makanan dekat ikan tu. Yang seberang sana tu yang kita nampak tu dia macam muara lah, dia laut eh. Full sambung dengan laut. Di sana macam sungai. Sungai? Sungai macam sungai lah. Bukan macam sungai tu, memang sungai. Tengok sini benda dia. Okay. Alright, memang cantik. Memang tak pergi lah. Saya pernah datang sini pun. Memang cantik. Syok tengok. Kebetulan cuaca pun baik hari ni eh. Mendung sikit-sikit tak apa. Okey, sekarang ni kita nak tengok bahagian bawah ini adalah seramik tembika-tembika. Yang dipamerkan di bahagian bawah sini. Di bahagian bawah. Okey, tengok. Ini adalah seramik ataupun koleksi tembika tanah. Ini buat daripada tanah tu. Okey, seramik ada macam buyung ke gelong apa ni. Ini seramik yang tertera ayat Al-Quran. Wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi. Ini surah Yasin. So dia ada surah Yasin situ. Okey, ini seramik China. China. Pedagang-pedagang daripada China. Koleksi seramik sini bawah. Bawah sekali. Okay, nak tengok pula apa ni, batu bersurat Terengganu. Jeng. Di sini ni di bahagian bawah yang mula-mula nak masuk, kita akan jumpa sini dululah. Kalau kita naik daripada tangga atas tu, kita jumpa sini. Inilah dia batu bersurat Terengganu. Kita tengok apa yang tercatat dari batu-batu bersurat Terengganu. Selalu tengok dalam buku sejarah batu bersurat Terengganu. Hari ni kita tengok depan-depannya. Batu bersurat Terengganu. Okey, kalau tengok di sini yang tercatat di muka A ni, depan ni, dia kata Rasul Allah. Ini penerangan dia tu. Di situ ditulis apa, dia kata Rasul Allah dengan yang orang senabi mereka asa pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan agama Islam dengan benar bicara dhamma meraksa bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya. Ini bahasa orang-orang dulu lah. Di benua aku ni mungkin dunia ni penentu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wih, susah juga nak baca eh. Memang susah nak baca ni. Itu yang original lah, depan tu original. Batu bersurat Terengganu. Tengok yang sebelah sini, dia ada empat belah. Dia nampak belah. Yang kat sini Bujan dandanya 10:30. Menteri Bujan dandanya 7 tahir sepaha. 2:30 jika tetua Bujan dandanya 5 tahir. 7. Tak faham, saya pun tak faham. Tapi macam mana orang dulu dia boleh faham eh? Macam mana orang dulu dia boleh faham? Sebab kalau tengok sini memang saya tak faham.
tulisan dia tu. Okey, tengok ah. Ini ni belah ni dia side B ni. Dia ada 4 belah semua. Orang ini kau tengok keluarga di benua jauh. Datang berikan keempat drama barang orang berpihutang. Jangan mengambil hilangkan emasnya. Ini mungkin peraturan-peraturan atau larangan lah ni. Ni bahagian sisi tepi. Tiada benar dandanya setahi sepoho. Dia macam siapa tiada harta dandanya. Oh, ini dandanya. Ini peraturan ni. Peraturan ada hukuman bagi pesalah-pesalah ni sebab dia ada dandanya ni, dandanya. Ini kena buka buku lah. Kena kaji apa dia tulis oleh orang dulu. Okey, ini juga merupakan pembuktian Islam. Islam telah pun sampai di tanah Melayu, khususnya di Terengganu ni. Okey, tengok macam mana perkembangan Islam dulu. Wujudnya sekolah-sekolah pondok dengan alim-alim ulama dulu. Penemuan-penemuan batu nisan yang tercatat ayat-ayat Quran. Ini sejarah batu surat dia tahun 1887. Dia dijumpai di kawasan Padang Tara, di tepi Sungai Tara, Kampung Buluh, Kuala Berang. Okey, itu saja. Jom kita tengok kat luar pula. Okey, habis sudah. Kita nak keluar dah. Oh, masuk balik lah. Okey. Museum Negeri Kuala Terengganu.